Hacelo, hacelo, hacelo. ¡Dale, boludo! ¡La gente acá, Marcelo! ¡Marcelo, ya! ¡Vamos para otro partido! Kapten Timnas Argentina Lionel Messi keributan dengan pemain dan staf Timnas Bolivia dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Amerika Selatan. Insiden terjadi usai wasit meniup peluit panjang. La Pulga yang sedang berpelukan dengan rekan setimnya usai laga tiba-tiba dihampiri oleh beberapa pemain dan staf dari Bolivia. Bolivia desperate to keep hitting the frame of the goal for Rede Celeste, that they got the job done first against Ecuador to the coach Lionel Scaloni. Taken the lead in style through Bahkan juga mengeluarkan kata-kata bernada menghina kepada Messi. Bintang berusia 33 tahun itu kemudian nampak emosi membalas kata-kata tersebut dengan berkata, "Apa masalah Anda? Mengapa Anda membuat keributan?" ucap Messi kepada orang-orang Bolivia. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading. Keributan ini sempat memancing emosi dari kedua belah pihak untuk saling ribut. Namun, keributan tak berlangsung lama setelah mereka dipisahkan oleh pengadil lapangan dan para staf timnas Argentina. Di sisi lain, Messi tengah keluar sebagai pemenang di laga ini. Namun, tim Tango dipaksa bekerja keras untuk mengakhiri laga dengan skor 2-1 atas Bolivia. Martínez entrou na área, tentou levar para bater, passou pelo Saúl Torres, rolou pro meio, Carrasco bateu, Lautaro entrou! Gol! Pro Lautaro, Lautaro foi chegando, rolou, correu!